Okey, aku nak bawa pula. Kita pergi dekat ni. Hari ni adalah hari istiadat yang di-Pertua Agong. Kan? Aku akan play kan? Kan? Alright, kita pergi ke ni. Aku ni baca sikit. Hampa boleh dengar apa yang dikatakan oleh yang di-Pertua Agong. Oh. Kan? Sultan Ibrahim berangkat ke istiadat pengundian Darjah Kebesaran. Okey, hari ni adalah kan siapa-siapa hak yang duk dapat-dapat datuk apa semua, alhamdulillah rezeki dia. Kuala Lumpur yang di-Pertua Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menghadiri istiadat mengadap dan pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2024 di Istana Negara. Ia adalah satu istiadat pengurniaan Darjah Kebesaran pertama yang disempurnakan Seri Paduka Baginda selepas ditabar sebagai yang di-Pertua Agong. Okey, alright, dah. Kita baca yang tu sikit lah. Okey, lepas tu ada keluarkan lagi kenyataan daripada yang di-Pertua Agong. Kan? Ni, pada tak layan ni kan, bawah semua, baru dapat latuk. Kan? Menangis tak ingat. Baru dapat latuk ni. Cina cakap latuk. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey. Lepas tu, sekejap aku akan playkan video Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kawan kita soal Putin. Kan? Okay. Tengok apa amaran yang di-Pertuan Agong. Amaran Agong. Ini kerahan ni. Sebab seperti mana kalau kita ingat Sultan Pahang, apa Sultan Johor yang di-Pertuan Agong ni sebelum ni dia pernah video dia viral gila-gila. Ada orang nak menawarkan duk nak beli datuk lah apalah apa semua. Dia tak nak. Kalau dia rasa dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia rasa dia nak tarik, dia akan tarik. Hari ni orang-orang yang dapat Darjah Kebesaran tu. Okay. Amaran Agong, Darjah Kebesaran ditarik balik jika cemar nama negara. Ini aku setuju sangat. Yang mana yang dapat Datuk Seri yang amat berhormat ke apa, Tuan Seri ke apa, berapa banyak yang penyakau, pencuri, betul-betul terbukti bersalah, mencuri, menyakau, wajib, aku setuju sangat yang di-Pertua Agong. Aku selut gila-gila, tariklah balik. Yang mana dapat Darjah Kehormatan, daripada kalau boleh negeri-negeri mana hak yang bagi, bila dia berlakunya perosak negara dengan rasuah salah guna kuasa, wajib ditarik balik. Ditarik balik jika cemar nama negara. Kalau berkaitan rasuah, sakau, salah guna kuasa, ini memang mencemar nama negara. Wajib yang di-Pertua Agong tarik balik. Daulat tuanku. Okey, sambung. Ya, apa yang di-Pertua Agong Sultan Ibrahim hari ini memberi amaran untuk menarik balik Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan daripada penerima jika mereka terlibat dengan jenayah mencemarkan nama negara atau dihukum oleh mahkamah. Baginda bertitah, setiap penerima yang telah dipilih seharusnya bersifat jujur dan amanah kepada pemerintah, menjaga tingkah laku dan tidak terlibat dengan kegiatan rasuah dan sebarang kesalahan jenayah. Ini aku setuju gila-gila lah. Yang di-Pertua Agong satu-satunya yang sekiranya ada penerima yang mencemarkan nama negara atau melakukan jenayah dan telah dihukum oleh mahkamah, maka segala Darjah dan Pingat Kebesaran akan ditarik balik. Goodbye to it. Ucapan selamat tinggal kepadanya. So, apa sehubungan itu? Saya telah arahkan kerajaan untuk menyemak senarai banduan di semua penjara dan mana-mana banduan yang ada Darjah Kebesaran, maka ia akan ditarik. Makna kata kan? Makna kata, Najib pun boleh kena. Najib. Bila ni, menyemak senarai banduan di semua penjara dan mana-mana banduan yang ada Darjah Kebesaran, maka ia akan ditarik balik. Maka Najib pun akan, ni akan kena. Hal ini hanyalah untuk Darjah Persekutuan. Okey, ya. Yang daripada persekutuan dan juga wilayah ni ya, paham. Kalau sultan-sultan negeri kan, sultan-sultan di 9 negeri ni bagi, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau macam yang di bawah yang di-Pertua Agong dan juga apa-apa daripada pusat kan, memang kena. Hal ini hanyalah untuk Darjah Persekutuan dan wilayah persekutuan. Darjah negeri-negeri lain saya tidak masuk campur. Betul. Kalau Najib Tun Razak
ada juga ada yang di-Pertua Agong sebelum ni bagi, darjah kebesaran Najib tu akan ditarik balik. Tetapi kalau negeri contoh macam Selangor bagi ke, ataupun Kedah bagi, Pahang bagi, itu Datuk Seri ke, Datuk Seri Diraja ke apa, semua ada lagi, semua kekal. Okay, alright. Titah Sultan Ibrahim pada istiadat mengadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang hari keputeraan rasmi yang di-Pertua Agong hari ini. Geng, kalau iklan masuk, bantu aku, jangan tekan iklan, support, support. Turut berangkat di istiadat yang berlangsung di Balairung di Istana Negara itu ialah Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah. Seri Paduka Baginda bertitah setiap tahun, banyak pihak menaruh harapan dan berusaha untuk mendapatkan darjah kebesaran sempena sambutan rasmi ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Malah, titah Sultan Ibrahim ada juga yang terpedaya dan ditipu oleh ejen-ejen yang mengambil kesempatan. Ada. Sultan Ibrahim mendedahkan ada juga yang melobi baginda untuk mendapatkan darjah yang membawa gelaran Tan Sri atau Datuk, namun perkara itu tidak dilayan sama sekali. Saya suka nyatakan di sini bahawa setiap pencalonan dibawa oleh kerajaan, saya akan teliti satu per satu dan pertimbangan dibuat kepada calon yang betul-betul layak, yang telah berkhidmat dan berjasa kepada kerajaan, masyarakat dan negara, titah Sultan Ibrahim. Sehubungan itu, baginda bertitah hanya berkenan untuk mengurniakan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan kepada 116 penerima sahaja tahun ini. Dia hanya nak bagi 116 saja. Terdahulu, Ketiausaha Negara Samsul Azri Abu Bakar mendahului senarai 116 penerima, dia dikurniakan darjah Panglima Mangku Negara PMN yang dibawa gelaran Tan Sri. Aku setuju sangat yang di-Pertua Agong, setuju sangat. Siapa yang kantoi sakau, kantoi mencuri, kantoi salah guna kuasa, wajib ditarik balik. Okey, jom kita bawa, kita bersama-sama, jom kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Sekejap kita masuk Muhyiddin Yassin sikit, kita masuk Putin sikit, dan aku ada satu video gelagat-gelagat antara SG4, menteri besar keempat-empat negeri, dan juga dengan Muhyiddin Yassin lah. Dan Muhyiddin Yassin kita akan play kan. Dan semalam aku ada buat recording bersama dengan Wan Hadi. Wan Hadi kan, apa kau tahu kan, Wan Hadi. Semalam aku berjumpa dia jalan di dalam Mac Valley apa semua, pergi lepak sana sini apa. Kami buat live sikit. Live, kira macam live record lah. Aku akan share, tengok petang sikit, sagi kan, malam sagi kan. InsyaAllah. Jom kita tengok istiadat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru sampai semalam je. Baru sampai semalam daripada Rusia. Sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran dan ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mula Agong 7 September. Jom sama kita dengar. Okey, ini waktu ni ini dia ada lagu. Aku terpaksa mute kan, tapi sekejap ya. Lepas tu barulah ucapan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Kawan tu jenuh ligan cerita dia. Kawan tu jenuh ligan Anwar Ibrahim. Ampun, jalanlah slow sikit. Jalan laju-laju tu. Macam mana? Tengok laju. Kawan rendah, nampak dia tinggal. Okey, ketibaan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Okey, baru saja tiba di Rusia. Beliau juga okey. Empat mata bersama dengan negara tersebut. Okey. Alright. Okey, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengadap kewaduri Bahamulia
Sri Baduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim, menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pengundi ampun. Dengan penuh hormat dan ta'zimnya, kerajaan serta sekalian rakyat jelata memohon merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena ulang tahun keputeraan rasmi Tuanku pada hari yang mulia ini. Patik dan sekalian rakyat merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Taala. Semoga ke bawah Duli Tuanku dan Raja Permaisuri Agung serta seluruh keluarga dilimpahi rahmat dan hidayatnya serta terus diberi kesihatan dan penuh kedaulatan. Pada hari yang penuh bersejarah ini, Pati ingin menyampaikan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ke bawah Duli Tuanku atas ihsan dan hikmah dalam memayungi negara. Sesungguhnya sebagai raja berperlembagaan, peranan ke bawah Duli Tuanku amat penting dalam memelihara kestabilan dan keharmonian negara. Ke bawah Duli Tuanku adalah payung perpaduan dan penaung keutuhan negara. Titah ke bawah Duli Tuanku dalam menasihati patik dan kerajaan seringkali mencerminkan kebijaksanaan dan keprihatinan ke bawah Duli Tuanku terhadap kebajikan rakyat jelata. Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, negara terus berada dalam keadaan yang lebih baik. Ekonomi negara telah menunjukkan pertumbuhan yang rancak dan kukuh dengan kadar 5.9% pada suku kedua 2024. Di samping itu, pemulihan terkini ringgit ketimbang dolar Amerika Syarikat dan mata wang utama lain bersama dengan kenaikan pantas FBM KLCI tahun ini turut menunjukkan keyakinan pelabur. Ini menjadi bukti jelas bahawa dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani telah membuahkan hasil yang positif Alhamdulillah. Dalam pada itu, usaha-usaha kerajaan yang berterusan memperbaiki tata kelola, memerangi rasuah dan tumpuan terhadap pelaburan bernilai tinggi semakin berhasil dalam mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi untuk lebih ramai rakyat. Kini nama Malaysia semakin mengharum di persada dunia sebagai destinasi pilihan untuk pelaburan global. Kerajaan akan terus menggiatkan lagi langkah-langkah yang perlu untuk memastikan suasana yang stabil, ekosistem yang kondusif dan mesra perniagaan. Kerajaan ke bawah Duli Tuanku menyedari angka-angka pertumbuhan tidak bermakna jika tidak melimpah kemajuan hasilnya kepada rakyat. Sesungguhnya, matlamatnya ingin dicapai oleh rangka kerja ekonomi madani adalah sosioekonomi masyarakat yang lebih seksama, iaitu pendapatan rakyat meningkat, mengurangkan kos sara hidup dan memperluaskan jaringan keselamatan sosial. Kerajaan ke bawah Duli Tuanku akan terus berusaha keras untuk meningkatkan akses kepada pendidikan bermutu, prasarana kesihatan dan perumahan mampu milik supaya rakyat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Pada hari yang berbahagia ini dan penuh istiadat bagi pihak diri patik, kerajaan dan seluruh rakyat turut berdoa agar negara di bawah naungan ke bawah Duli Tuanku terus dilimpahi rahmat dan berkat, bebas dari sebarang musibah dan kekal aman makmur sepanjang zaman. Semoga ikatan kasih sayang antara raja dan rakyat terus utuh dari zaman ke zaman. Dengan segala hormat dan takzimnya, sekali lagi patik mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Tuanku sempena ulang tahun keputeraan rasmi Tuanku pada hari ini. Kerajaan dan rakyat sekalian juga memohon untuk menyembah ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada ke bawah Duli Tuanku. Daulat Tuanku, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai sembah ucapan tahniah yang dipersembahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
dan juga teks ucapan itu diambil sekali lagi diletakkan di atas tulang yang ditatang oleh penolong Datuk Paduka Maharaja Lela. Alright, itu Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita, kalau kita nak jadi pembangkang, kalau Perdana Menteri kita menipu ke, Perdana Menteri kita apa yang dia cakap tu semua tak betul, kritik soal tu, hentam soal tu, nak hentam manual, nak kata apa, kata soal tu, oh soal negara berpendapatan tinggi. Okey, so, kritik soal tu. Kalau hampa nak jadi pembangkang yang betul-betul berguna lah, soal ringgit sekarang mengukuh. Kan? Kritik soal ringgit, kritik soal pentadbiran pengurusan. Tapi cuba tengok ucapan Anwar Ibrahim. Dia menegaskan soal kita nak lawan rasuah, kita nak bina negara, kita nak repair balik setelah dirosakkan oleh Perikatan Nasional. Dan Alhamdulillah, apa yang Anwar Ibrahim bercakap tadi depan yang di Pertua Agong, benda tu benar-benar berlaku sekarang. Benar-benar berlaku. Kadar pertumbuhan kita pun meningkat. Kan? Ada daripada pihak bank negara sasarkan hanya berapa patus atau melebihi daripada yang menjadi sasaran. Ringgit kita. Kan? Ringgit kita apa? Kita tak jangka habis. Kan? Turun sampai 4 ringgit 30 sen. Bayangkan 4 ringgit 30 sen. Kita pun kita tak jangka tapi boleh turun. Apa cerita? Apa diam? Apa tak kata apa? Ha, sebab hampa mati akan. So apa-apa sebab daripada soal pentadbiran hampa tak boleh kritik, hampa tak boleh hentam. So apa boleh tunggang agama, tunggang tu tunggang segalanya, dia pun tunggang lah. Aku ada rekod soal kes Yani. Yani kalau siapa-siapa yang tahu, dia ada keluarkan posting, yes, dia dekat X dia ada post tapi dia tak sebut nama siapa, kan, dia tak cara dia tu ayat dia okey je, kan, tapi ada pihak di belah sana koyak rabak. So Yani memang diugut macam-macam, difitnah macam-macam, dan aku sempat rekod, nanti aku akan share apa yang berlaku dekat Yani. Ha, Yani mungkin apa pernah layan live dia, kan. Aku ada rekod part-part hak yang penting. Hari tu aku perasan Yani tak buat live dekat YouTube. Dia hanya buat live dekat TikTok saja. So nasib baik part tu memang aku rekod, nanti aku boleh share. Tapi cuba tengoklah cara-cara pembangkang, kan. Cara-cara pembangkang. Dia nak kritik dasar pentadbiran kerajaan, tak ada hujah, tak ada modal. Modal dia perkauman, agama dan juga tuduh liwat, tuduh kawan tu bermain dengan kawan tu dekat hotel sekian. Jadi itulah. Okay, cuba tengok kawan kita komen. Malaysia ada tandas level BMW. Okay. B tu bersih, M tu mewah, W tu aku lupa. W. Apa dia W lah? Ha? Selalu hak selalu diucap oleh Nga komen, aku lupa. Tapi tak apa. Kita akan pergi untuk video yang seterusnya. Semangat suara PMX kalau mayat Din. Ha? Siapa dia mayat Din ni? Ha? Bron. Apa dia ni? Mayat Din ni? Siapa dia ni? Mayat Din. Kalau mayat Din gagap. Oh, kalau Muhyiddin. Oh, aku tak faham. Saya memang tak dengar langsung Najib dalam penjara. Mayat Din. Okay, alright.